Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk menambah ketaatan kita kepadanya yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan malam hari ini membaca kitab Al-Umm lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, masih pada kitab As-Salah. Dan kita pada pertemuan sebelumnya di bab yang ke-64 membahas tentang tasyahud dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, di mana dari hadis-hadis yang beliau bawakan maka beliau berpendapat bahwa orang yang tidak membaca tasyahud dan salawat di tahiyat yang pertama, maka dia harus sujud sahwi. Namun bila tidak dia baca di rakaat yang terakhir, di tahiyat akhir, maka salatnya tidak sah. Dan ini sama dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa tasyahud dan membaca salawat di tahiyat yang terakhir hukumnya adalah wajib. Kemudian di bab berikutnya adalah bab al-qiyami mina min isnataini, bab berdiri dari rakaat yang kedua. Maksudnya di sini adalah apabila ada seseorang yang sholat yang semestinya dia itu duduk tahiyat, lalu kemudian ternyata dia bangkit, maka bagaimana hukumnya? Maka di sini secara tidak langsung dan agak terperinci beliau membahas tentang sujud sahwi. Akhbarana Ar-Rabi' qala akhbarana Syafi'i. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia mengatakan Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami bahwa beliau berkata akhbarana Malik an ibn Shihab. Malik yakni Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, mengabarkan kepada beliau dari ibn Shihab, dari Al-A'raj an Abdullah ibn Buhaynah, dari Abdullah bin Buhaynah. Ini berarti sumber utama riwayat hadis yang beliau sampaikan yaitu Abdullah bin Buhaynah.
Qala, ia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami 2 rakaat. Summa qama, kemudian beliau berdiri. Falam yajlis, sehingga beliau tidak duduk, yang semestinya di situ tempatnya tahiyat. Faqama an-nasu ma'ahu, maka orang-orang yang ikut salat bersama beliau pun ikut berdiri. Falamma qada salatahu, tatkala beliau melaksanakan salatnya, wa nadarna taslimahu, dan kami sebagai makmum menunggu salam beliau, kabbara, maka beliau bertakbir. Fasajada, lalu beliau bersujud, sajdata ini 2 kali sujud. Wa huwa jalisun qabla taslim, dan beliau duduk sebelum mengucapkan salam. Summa sallama, kemudian setelah sujud 2 kali, maka beliau salam. Hadis ini sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, serta An-Nasa'i. Riwayat yang kedua, akhbarana Malikun an Yahya bin Sa'idin anil A'raj an Abdullah bin Buhayna. Sama, ini sanadnya, namun ada perbedaan setelah dari Malik. Kalau riwayat yang kedua ini dari Yahya bin Sa'id, kalau yang pertama tadi dari Ibnu Syihab, sama-sama dari A'raj, Al-A'raj, dan juga dari Abdullah bin Buhayna. Annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Buhayna ini mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama min isnataini min adh-dhuhri, beliau bangkit di 2 rakaat dari salat zuhur, yang semestinya tahiyat, tapi beliau bangkit. Lam yajlis fihima, beliau tidak duduk pada keduanya. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai salat, sajadah-sajadata ini, maksudnya sebelum salam, beliau sujud 2 kali sujud. Summa salama, kemudian salam, ba'da dalika, setelah melaksanakan 2 kali sujud tersebut. Inilah 2 riwayat yang beliau sampaikan dan yang beliau riwayatkan tentang apa yang dimaksud dengan 2 sujud yang kita tahu istilah para ulama adalah sujud sahwi, sujud karena lupa. Walaupun sebenarnya sujud sahwi itu dari sisi bahasa memang sujud karena lupa, saha yasu itu artinya lupa, tetapi tidak hanya dilaksanakan ketika lupa saja. Ketika tidak melaksanakan beberapa sunnah ab'ad dalam madhab syafi'i pun, di situ sujud sahwi. Nah, dengan 2 riwayat tadi, qala syafi'i, beliau Imam Syafi'i, kemudian mengomentari, fabihada, maka dengan ini, kulina, kami berpendapat, idza tarakal musalli, jika orang yang salat meninggalkan, at-tashahhudal awwala, tashahhud yang pertama, lam yakun alaihi i'adatun, maka tidak wajib baginya mengulang salatnya. Tashahhud awal, menurut beliau, ini hukumnya sunnah, tapi sunnah yang diistilahkan dengan ab'ad. Jika ditinggalkan, maka sujud sahwi. Ini kalau dalam madhab Hambali namanya wajib. Ditinggalkan dengan sengaja tidak sah, lupa sujud sahwi. Jadi ada perbedaan istilah.
Tapi sama-sama bahwa orang yang lupa tasyahud awal, dia tidak perlu mengulang sholatnya karena sholatnya masih sah, tetapi dia nanti sujud sahwi. Wa idza arada ar-rajulul qiyama, dan apabila ada seseorang yang hendak berdiri, min isataini, dari rakaat yang kedua yang semestinya dia harus duduk untuk tasyahud awal, kalau itu 4 rakaat, summa dzakara jalisan, kemudian dia ingat ketika masih kondisi duduk, tamma ala julusihi, dan dia masih sempurna atas duduknya, wala sujuda lisahwi alaihi, maka dia tidak wajib sujud sahwi. Seseorang yang ada di 2 rakaat, di rakaat yang kedua, kemudian dia setelah sujud yang kedua, semestinya dia duduk untuk tasyahud awal, tapi ternyata dia akan berdiri, tapi dalam kondisi masih duduk. Dia sudah oto-oto berdiri, oto-oto itu hampir akan bangkit. Ketika dia masih duduk seperti itu, maka dia sempurnakan duduknya, meneruskan tasyahudnya, dan dia tidak usah sujud sahwi. Wa in dzakara ba'da ma nahadha, tetapi ketika dia ingat, setelah dia bangkit, ada fajalasa, dia kembali lalu duduk, ma bainahu wa baina an yastatimma qa'iman wa alaihi sujud sahwi. Kalau dia dalam kondisi bangkit, antara duduk dan berdiri, dia tidak sempurna berdiri 100%, tetapi dia di pertengahan, kemudian dia ingat, maka seperti ini dia sujud sahwi nanti. Apakah dia melanjutkan tasyahudnya dengan duduk? Maka ini para ulama beda pendapat. Mayoritas termasuk di madzhab Syafi'i hukumnya makruh kalau dia oto-oto dan tidak sempurna berdiri. Tetapi kalau dia sampai sempurna berdiri, apalagi sudah membaca Al-Fatihah, maka di sini ulama sepakat dia tidak boleh untuk tasyahud. Dia harus meneruskan berdirinya, dan dia nanti sujud sahwi. Seorang imam ketika dia keliru di rakaat kedua yang mestinya duduk tasyahud, kemudian sebelum dia bangkit 100% dalam kondisi berdiri, dia mendengar makmumnya mengingatkan dia, subhanallah, dan dia langsung sadar kesalahan dia yang semestinya tasyahud kok berdiri. Maka jika di pertengahan ini kok dia balik duduk meneruskan tasyahudnya, maka ini hukumnya makruh, tapi dia tetap sujud sahwi. Tapi kalau sampai dia sudah sempurna berdiri, maka ini yang para ulama sepakat dia tidak boleh duduk. Dia harus teruskan itu. Fa in qama minal julusil akhir, maka jika dia bangkit dari duduk yang akhir, jadi ini di tahiyat akhir, semestinya dia tasyahud akhir, tapi kemudian dia bangkit, ada dia kembali, fajalasa fatasyahada, lalu dia duduk dan bertasyahud, lalu sujud 2 kali untuk sujud sahwi. Kalau dia berdiri di rakaat yang terakhir yang semestinya dia tasyahud akhir, tapi kemudian dia berdiri,
kondisinya sama seperti tadi, ya. Kalau di tengah-tengah maka dan dia meneruskan sujud, meneruskan tasyahudnya, maka dia harus sujud sahwi. Namun ketika dia sudah sempurna berdiri, maka harus diteruskan dia pun sujud sahwi. Wa kadzalika law qama fansarafa, demikian juga ketika dia bangkit lalu dia sudah berpaling, fa in kana insarafa insirafan qariban, jika dia berpaling dari salat itu sebentar, qadra ma law kana sahaan shay'in, sebatas sekiranya dia lupa dari sesuatu dari sholatnya, atammahu wa sajada lissahwi, maka dia menyempurnakannya dan sujud sahwi. Kalau seseorang sudah salam ya, kemudian ternyata dia ingat, tetapi waktu ingatnya tidak lama, hanya sebentar ya, maka orang seperti ini menyempurnakan sholatnya lalu dia sujud sahwi. Maksudnya dia segera sujud sahwi. Wa sajada lisahwi raja'a fatashahada at-tashahuda. Maka yang seperti ini dia setelah sujud sahwi, dia tashahud kemudian sujud sahwi. Tapi kalau sudah lama, maka istaknafas salata, dia mengulangi salat itu dari awal. Kalau sudah lama, maka dia mengulanginya dari awal. Dan lama tidaknya ini ya sesuai kebiasaan. Dikatakan lama itu bagaimana ukurannya, tidak ada yang menjelaskan dalilnya secara sharih. Tetapi kalau di sini Musafi'i mengatakan bahwa dikatakan sebentar itu lauka nasaha an syai'in minas sholah, sekiranya dia lupa dari sesuatu dari sholatnya, jadi sangat sebentar. Kalau sampai terjadi ngobrol yang lama, maka dikatakan oleh beliau harus mengulang dari awal. Pernah terjadi Nabi SAW saat itu ada yang menceritakan sholat asar. Kalau di riwayat tadi sholat duhur, cuman berbeda riwayatnya. Ceritanya ketika beliau bersama dengan sahabat yang lain, ada Abu Bakar di situ, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kemudian beliau di rokaat yang kedua itu bukan bangkit, malah salam. Sholat asar, rokaat kedua salam. Sehingga kemudian oleh para sahabat yang lain ini mereka saling membicarakan hal tersebut sesama mereka. Ada seseorang yang disebut dengan Tuliyadain memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, aku siratis salatu amnasita, salat tadi dikosor atau panjenengan lupa? Dia mengatakan, lam tuksor walam ansa, salat tadi tidak dikosor dan saya juga tidak merasa lupa. Maka kemudian beliau mengatakan bal nasita, kalau begitu jenengan lupa Nabi. Maka beliau kemudian tanya kepada yang lain, sadaqa dhulyatain, apakah dhulyatain ini benar pernyataannya bahwa tadi sholat dua rakaat? Maka dalam hadis itu disebutkan fa'au ma'u ima'an, maka mereka mengisyaratkan dengan mantuk ya, benar Nabi apa yang dikatakan oleh dhulyatain. Sebenarnya itu prosesnya juga ada pembicaraan ya. Tapi kemudian akhirnya Nabi pun tidak mengulangi dari awal, tetapi menambah dua rakaat dan beliau sujud sahwi dengan para sahabat yang lain. Li'anna al-julusa inna ma huwa lit-tashahhud wa la yasna'u al-julusu idza lam yakun ma'ahu at-tashahhud syai'an. Karena yang dimaksud dengan duduk itu adalah untuk membaca tasyahud. Sehingga tidaklah duduk itu ya, terjadi apabila tidak ada bacaan tasyahud sedikit pun di sini, di situ. Jadi dikatakan duduk tasyahud ya dia harus membaca
tasyahud. Kama law qama qadra al-qira'ati wa lam yaqra' lam yujzihi al-qiyam. Sebagaimana juga ketika ada seseorang berdiri dan dia tidak membaca Al-Fatihah, walaupun berdirinya itu lamanya selama membaca Al-Fatihah, seperti lamanya membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak baca, maka tidak bisa, tidak sah. Walau tashahada tashahud al-akhir wa huwa qa'imun aw raki'un, sekarangnya dia tashahud di tashahud yang akhir dan dia dalam kondisi berdiri atau rukuk aw mutaqasiran ghairu jalisin lam yujzihi, maka hal tersebut tidak mencukupinya, dia tidak sah. Dan sujud sahwi ini menurut beliau tempatnya selalu sebelum salam. Selalu sebelum salam. Ya. Apapun kondisinya, maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Kecuali kalau sudah terlanjur salam, kemudian dia ingat, maka yang seperti itu dia tentu sujud sahwi setelah salamnya. Tetapi kalau dia ingatnya sebelum salam, maka kondisinya bagaimanapun itu dilakukan sebelum salam sujud sahwi dua kali itu. Bacaan yang beliau pilih sujud sahwi ini yaitu yang secara dalil memang tidak ada yang sharih, maka beliau memilih doa subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini yang beliau pilih untuk doa sujud sahwi. Adapun para ulama yang lain sama dengan sujud yang lainnya, yaitu subhana rabbiyal a'la. Ya, karena memang tidak ada yang sari di situ dalilnya apa yang dibaca oleh Nabi ketika sujud sahwi. Maka seperti Imam Ahmad, ya sama dengan sujud salat, ada musafi memilih subhana man la yanamu wa la yasu. Sehingga kalau misalnya ada imam yang ditegur kemudian kesalahannya itu mengharuskan dia sujud sahwi, maka dilakukan sebelum salam pun tidak masalah. Tidak harus dipilah kalau dia kelebihan rakaat dilakukan setelah salam. Kalau misalnya dia meninggalkan sesuatu yang wajib ya, dilakukan sebelum salam ya, dan beberapa rincian yang lain, maka itu tetap sah jika dilakukan sebelum salam, apapun kondisi yang dia tinggalkan dari hal-hal yang wajib. Karena sujud sahwi itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah adalah sujud sahwi yang ketika ditinggalkan karena dilakukan karena meninggalkan sesuatu yang sunnah. Yang meninggalkan sesuatu yang sunnah. Itu pun para ulama menganjurkan untuk sujud sahwi, tapi hukumnya sunnah. Menjadi wajib jika yang ditinggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian bab berikutnya adalah tentang babu qadril julusi fir raka'ataini al-ulayaini wal-ukhrayaini was-salami fis-salah. Bab tentang lamanya kadar duduk di dua rakaat yang pertama dan dua rakaat yang kedua serta salam di dalam sholat. Jadi beliau membahas berapa sih lamanya seseorang itu duduk di dua rakaat yang pertama dan dua rakaat yang kedua. Maksudnya ketika sholat itu empat rakaat, tahiyat awalnya itu berapa lama, tahiyat akhirnya berapa lama.
akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ibrahim qala akhbarana Ismail ibn Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Amir ibn Sa'ad an Abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fis salati kana yusallimu fis salati idza faradha minha an yaminihi wa an yasarihi. Hadis yang pertama yang beliau nukil, yang beliau riwayatkan dari sahabat Amir bin Sa'ad dari abahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salam di dalam salat apabila selesai darinya dari yang kanan dan dari yang kiri. Jadi beliau menceritakan ini saat ya, dari abahnya dari Nabi bahwa salamnya beliau itu ya dikatakan selesai salat adalah ketika setelah selesai salam ke kanan dan salam yang ke kiri. Akhbarana Ibrahim ibn Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an Abihi an Abi Ubaidah ibn Abdullah bin Mas'ud an Abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini. Ini dari Abdullah bin Mas'ud dari abahnya. Abahnya ini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika fi rak'ataini di rakaat yang kedua ka'annahu ala radfi. Maksudnya di tahiyat yang awal beliau itu seperti duduk di tempat yang panas. Qultu hatta yakuma qala dzaka yuridu. Saya mengatakan sampai beliau berdiri dan dia pun mengatakan itulah yang beliau inginkan. Maka dari dua riwayat tadi disimpulkan oleh Imam Syafi'i dengan beliau mengatakan fa fi hadza, maka dalam hal ini wallahu taala a'lam dalilun, ada dalil ala an la yazida fil julusi. Maka hendaknya ketika duduk yang pertama fil julusil awal tidak menambah alat tasyahudi atas bacaan tasyahud wassalati ala nabi dan salawat kepada nabi. Ketika di tahiyat awal ya, maka beliau menganjurkan untuk tidak menambah bacaan selain tasyahud dan salawat. Karena salawat ini di pendapat beliau yang jadid, pendapat beliau yang baru setelah beliau pindah ke Mesir, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah tasyahud dan juga membaca salawat. Hanya saja salawatnya ini cukup pendek dan tanpa bersalawat kepada keluarga Nabi. Hanya Allahumma salli ala Muhammad. Hanya bersalawat kepada beliau tanpa bersalawat kepada keluarga. Artinya tanpa ditambahi wa ala ali Muhammad. Hanya cukup Allahumma salli ala Muhammad. Wa bidzalika amuruhu, karena itulah aku memerintahkan fa in zada, kalau sampai dia menambah lebih dari itu karihtuhu, aku memakruhkannya. Tetapi wala i'adata, dia tidak usah mengulang sholatnya, wala sujud wali sahwi alaihi, dan dia pun tidak wajib sujud sahwi. Karena tadi beliau berpendapat dengan hadis yang kedua, Nabi itu kalau tahiyat yang pertama itu seolah-olah duduk di tempat yang panas. Artinya ketika di tempat yang panas itu sebentar. Dan itu disimpulkan oleh beliau hanya cukup membaca tasyahud ditambah salawat. Sementara mayoritas para ulama justru tidak ada salawatnya, cukup tasyahud saja. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Ya, tidak usah membaca salawat di tahiyat yang pertama. Wa idza wusifa ikhfafuhu fi raq'atainil ulayaini, maka apabila disifati ya ringannya beliau salat di rakaat yang kedua, fa fihi wallahu ta'ala, maka di dalamnya wallahu ta'ala a'lam dalilun, adalah dalil ala annahu kana yazitu fi raka'ataini al-ukhrayaini, bahwasanya beliau menambah di rakaat
yang kedua, artinya di tahiyat yang kedua, ala qadri julusihi fil ulayaini, atas lamanya duduk beliau di rokaat yang kedua tadi, artinya di tahiyat yang awal. Sehingga beliau mengatakan, uhibbu, saya menyukai, li kulli musallin, bagi orang yang salat, an yazida, menambah, alat tasahudi, di samping tasahud, wassalati ala nabi, dan salawat kepada nabi, zikrallah, berzikir kepada Allah, wa tahmidahu, bertahmid kepadanya, wa du'a'ahu, dan berdoa kepadanya, firrokatainil akhirataini, di tahiyat yang akhir. Jadi perbedaannya, kalau dari tahiyat yang awal, hendaknya seseorang tidak menambah kecuali tasyahud dan salawat. Tetapi di tahiyat akhir, maka dia menambah lebih dari kadar tahiyat yang awal. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan bertahmid, berdoa. Wa ara an takuna ziyadatuhu, dan aku berpendapat tambahan doa setelah tasyahud dan salawat di tahiyat yang terakhir tadi, tahiyat yang akhir, in kana imaman, jika dia imam, firraqataini al-akhirataini, di rakaat yang terakhir, aqalla min qadri tasyahudi wassalati ala nabi fihi qalilan litakhfif amman khalfahu, lebih sedikit tambahnya dari kadar tasyahud dan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya qalilan, karena sedikit, litakhfif, untuk meringankan, amman khalfahu, dari orang yang di belakangnya, dari para makmum. Ya. Jadi kalau dia ingin menambah doa di tahiyat akhir, setelah membaca tasyahud, kemudian bersolawat, sampai innaka hamidum majid, maka hendaknya tambahannya ini sedikit, tidak terlalu banyak, jika dia sebagai seorang imam, karena dalam rangka untuk meringankan orang yang ada di belakangnya. Wa ara an yakuna julusuhu, dan aku berpendapat duduknya dia, idza kana wahdah, jika dia sendiri, aksara min dalika, maka dia boleh menambah lebih dari itu. Wala akrahu ma atala ma lam yukhrijhu dalika ila sahwin, selama apapun, selagi tidak mengeluarkan, menjadikan dia sampai lupa. Kalau dia sholat sendiri setelah membaca tasyahud, kemudian sholawat, silahkan dia banyak berdoa di situ, ya, selama apapun, selagi dia masih sadar kalau dia di dalam sholat. Dan itu banyak riwayat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang bisa dibaca sebelum salam. Karena termasuk di antara waktu mustajabah adalah sebelum salam. Ya. Dan ini yang dipahami oleh seperti Ibnu Taimiyah, ketika ada lafadz dalam hadis Nabi, dubura kulli salatin. Dubur itu, kalau menurut beliau, menurut Ibnu Taimiyah, itu bagian dari sesuatu. Duburul khayawan minhu. Seperti dikatakan duburnya hewan, ya berarti masih di hewan itu. Dubur salat, ya berarti masih di dalam salat. Tidak setelah salat, atau tidak setelah salam. Itu yang dipahami beliau. Sehingga beliau menganjurkan juga untuk memperbanyak doa sebelum salam, karena termasuk di antara waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yazid fi raq'atainil akhirataini ala tasahud wassalati ala nabi, jika dia tidak menambah di tahiyat yang akhir, artinya fi raq'atainil akhirataini ala tasahud, ya, tidak menambah tasahud dan salawat kepada nabi, karih tu dalika, maka aku memakruhkan hal tersebut baginya.
wala sujud alisawi, tapi dia tidak usah sujud sawi, wala i'adata alayhi, dan dia juga tidak perlu mengulang sholatnya. Jadi malah beliau, kalau ada orang yang setelah tasahud kemudian apa namanya salawat kepada Nabi innaka hamidum majid, langsung salam, malah beliau menganggap itu sebagai sesuatu yang makruh, beliau makruhkan. Wa ara fi kulli halin, dan aku melihat dalam setiap kondisi, lil imam, bagi imam, an yazidat tasyahuda wat tasbiha wal qiraata, menambah tasyahud dan tasbih serta membaca Al-Qur'annya. Aw yazida fiha syai'an biqadri ma yara, atau dia menambah di dalamnya sesuatu sesuai kadar apa yang dia lihat. Anna man wara'ahu mimman yaskulu, bahwa orang yang ada di belakangnya sebagai makmum, mimman yaskulu, ada orang yang berat lisannya, qad balawa an yu'addiya ma alaihi, sehingga untuk membaca itu perlu waktu yang agak lama. Kalau imamnya sudah fasih, sudah lancar, ya tentu tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi bagi makmum yang bacanya mungkin berat, maka perlu agak diperpanjang bacaan imam ini dalam rangka apa? Menunggu supaya makmumnya yang berat bacaannya tadi juga membaca secara sempurna. Aw yazida wa kadzalika ara lahu fil qira'ah, demikian pula ketika dia membaca ya Al-Qur'an, wa fil khafdi, ketika dia ruku war raf'i, bangkit, an yatamakkana liyudrikahu, memungkinkan bagi dia supaya orang yang liyudrikahul kabiru, orang yang tua itu mendapatinya, wadda'ifu termasuk orang yang lemah, wassaqilu orang yang berat tadi lisannya, wa illam yaf'al faja'a bima alaihi bi akhaffil asya' karitu dalika, dan jika dia tidak melakukan tetapi dia kemudian melakukan hal yang lebih ringan dari itu, maka aku makruhkan hal tersebut. Tetapi dia tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengulang salatnya. Artinya seorang imam memang diperlukan untuk mengetahui kondisi jamaahnya. Ya. Ketika jamaahnya ini ya, ada yang gerakannya lambat, maka jangan cepat-cepat. Dia perkirakan misalnya ketika dia ruku, kalau dia baca cepat, subhanallah, ini orang yang gemuk, orang yang tua, ya, ini kadang-kadang tidak mendapati sempurna dia membaca doanya, sehingga oleh beliau dianjurkan untuk menambah porsi bacaan dari rukuknya atau dari ketika dia itidal, sehingga orang yang sepuh di situ, orang yang lemah, orang yang berat bacaan lisannya bisa mengikutinya, tetapi juga tidak terlalu lama. Sehingga jika dilihat jamaahnya itu banyak yang tua, ya, ini tidak berat juga. Namun jika dirasa jamaahnya ini kuat dan terbiasa dengan hal itu, maka tidak mengapa dilakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua usianya, orang yang lemah. Wa illam yaf'al, tapi kalau dia tidak melakukan itu, tetap dia lebih ringan, lebih cepat melakukannya, maka oleh beliau dimakruhkan, ya. Dan dia tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengulangnya. Ini bagi seorang imam. Ya. Kemudian satu bab lagi, bab yang ke-67, bab salam fi sholah. Karena tadi juga dibahas tentang masalah salam. Akhbarana Rabi' qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Ibrahim ibn Muhammad qala akhbarani Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad bin Abi Waqqas an Amir ibn Sa'ad an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fis salati idza faragha minha an yaminihi wa an yasarihi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya beliau adalah salam di dalam sholat apabila selesai darinya, ya, dari salam kanannya dan juga salam kirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang makmum itu, ya, salam ketika selesai salam yang kedua imam. Ya, walaupun ini nanti dirinci oleh para fuqaha hukum salam yang pertama dan salam yang kedua. Ya, salam yang pertama itu dihukumi yang rukun, sementara salam yang kedua dihukumi sunnah. Jika seandainya ada seorang makmum yang salam belum selesai salam yang kedua imam, maka itu dihukumi sah. Namun para ulama selalu menganjurkan bahwa hendaknya seorang makmum tidak salam dulu kecuali setelah selesainya salam yang kedua dari imam. Kemudian hadis yang kedua, akhbarani ghairu wahidin min ahli ilmi. Beliau mengatakan tidak hanya satu ulama yang mengabarkan kepada saya dari Ismail bin Amir bin Sa'ad an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Akhbarana Rabi' qala akhbarana Safi' qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad an Ishaq bin Abdullah an Abdul Wahhab bin Bukhtin an Wasilah bin Al-Asqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Ini praktek beliau salam dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri sampai kelihatan putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 riwayat yang beliau bawakan dan semuanya ini sahih. Intinya bahwa beliau itu dikatakan selesai dari sholatnya adalah setelah melakukan salam ke kanan dan salam yang ke kiri. Sehingga dengan inilah kemudian beliau berpendapat dengan hadis-hadis tadi. Na'khudu, kami mengambil, fana'muru, sehingga kami memerintahkan, kulla musallin, setiap orang yang sholat, an yusallima taslimataini imaman kana, au makmuman, untuk salam dua kali, baik dia sebagai imam, atau sebagai makmum, au munfaridan, atau sendirian, wa na'muril musalli khalfal imam, dan kami perintahkan orang yang sholat di belakang imam, artinya dia sebagai makmum, idza lam yusallim al-imam taslimataini an yusallima huwa taslimataini. Jika ada imam yang tidak salam dengan dua kali salam, maka hendaknya dia salam dua kali. Ya, berarti beliau memang berpendapat bahwa salam yang pertama itu yang rukun, salam yang kedua tidak. Ya. Jadi kalau sampai ada seorang imam yang mempraktikkan itu hanya salam sekali, maka makmum kata beliau tetap salamnya dua kali. Wa yaqulu fi kulli wahidatin minhuma, dan mengatakan di setiap salamnya assalamu alaikum warahmatullah. Wa na'murul imama an yanwiya bidzalika an yaman an yaminihi fi taslimatil ula wa fit taslimatis saniyah man an yasarihi. Dan kami memerintahkan imam untuk berniat dengan itu, ya, orang yang dari sisi kanannya dengan salam yang pertama dan salam yang kedua orang yang dari sisi kirinya. Artinya beliau meniatkan ketika dia salam imam itu ke kanan, dia meniatkan untuk salam kepada orang-orang yang berada di sebelah kanannya. Ketika salam menoleh yang ke kiri, dia meniatkan salam untuk orang-orang yang berada di sebelah kirinya. Kemudian beliau dari sisi lafadznya,
wa aqallu ma yakfihi min taslimihi an yakula assalamu alaikum. Dan minimal yang mencukupkan baginya dari ucapan salam adalah ucapan assalamu alaikum. Itu minimal. Fa in naqasa min hadha harfan, kalau sampai kurang satu huruf dari assalamu alaikum, ada maka dia ulangi fasallama, lalu dia salam lagi. Wa illam yaf'al, kalau sampai tidak mengucapkan salam sempurna, kurang tadi, hatta qama, sampai berdiri, ada maka dia kembali fasajada lisahwi, maka dia sujud sahwi, summa sallama, kemudian dia salam lagi. Wa in bada'a faqala, kalau dia mulai dan mengucapkan alaikumussalam, jadi dia mengucapkan assalamualaikum tapi diwalik alaikumussalam, karihtu dzalika, hukumnya makruh tapi salatnya sah, dia tidak usah mengulang di dalam salat. Li'annahu dzakarallaha, karena itu, karena dia sudah berzikir kepada Allah. Wa inna dzikrallah, dan zikir kepada Allah, la yaqta'us shalah, tidak membatalkan salat. Jadi memang ada beberapa riwayat yang menunjukkan lafaz salam, ada yang assalamualaikum, ya. Kemudian ada yang assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap kanan dan kiri, ada yang satunya assalamualaikum warahmatullahi, ada yang assalamualaikum, ya. Tapi di beliau minimal itu adalah assalamualaikum, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, barangkali ada yang bertanya, silakan. Sampai ini. Baik, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan datangnya dari kami pribadi, dan jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masalah ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas dari asatidz kita ketika membahas khusus tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan salat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.